Dahulu kala, hiduplah seorang yang sakti mandraguna bernama Empu Wisesa. Wisesa memiliki seorang putri nan cantik jelita bernama Sekar. Selain seorang putri, Empu Wisesa juga memiliki dua orang murid yang bernama Wira dan Jaka. Beberapa tahun sebelumnya, saat Empu Wisesa masih muda, Gunung Tangkuban Perahu meletus. Lahar panas gunung itu membabi buta, menerjang desa-desa di sekitarnya, sehingga menimbulkan banyak korban jiwa. Pada saat Empu Wisesa mendatangi salah satu desa yang baru saja diterjang lahar panas, dia menemukan dua bayi terlantar, karena kedua orang tua dari bayi itu tewas akibat letusan Gunung Tangkuban Perahu. Empu Wisesa kemudian membawa pulang kedua bayi itu dan memberi nama Wira dan Jaka. Setelah letusan itu, sebenarnya lahar panas Gunung Tangkuban Perahu masih terus menyala. Empu Wisesa merawat Wira dan Jaka hingga dewasa. Dia juga mengajarkan berbagai macam ilmu kepada keduanya.
Tak hanya ilmu kanuragan, Mpu Wisesa juga mengajarkan ilmu tentang kearifan hidup. Wira termasuk orang yang rajin. Meski tanpa pengawasan sang guru, dia tetap berlatih dengan tekun dan penuh semangat. Sebaliknya dengan Jaka, dia lebih suka bermalas-malasan ketika sang guru pergi. Setiap hari Jaga berusaha mendekati Sekar. Berbagai cara dia lakukan untuk mendapatkan perhatian gadis itu. Bagi Sekar, yang dilakukan Jaga malah mengganggu pekerjaannya. Sekar hanya menganggap Jaga sebagai seorang kakak yang jahil kepada adiknya. Namun lain halnya ketika Wira membantu Sekar. Nampak sumringah terpancar di wajahnya, menandakan jika Sekar menyukai Wira. Begitupun sebaliknya, hal yang sama juga dirasakan Wira. Hingga suatu hari, "Ada apa gerangan muridku malam-malam begini menemuiku? Sepertinya ada hal penting yang ingin kau sampaikan." "Benar sekali, Empu. Saya sebenarnya saya..." "Tenanglah, Jaka. Sampaikan dengan jelas maksudmu itu." Saya ingin melamar Adinda Sekar. Semoga Empu tidak keberatan dengan permintaan saya ini." "Baiklah. Kamu dan Sekar memang sudah sama-sama dewasa. Sudah saatnya kalian untuk mengarungi rumah tangga. Akan kusampaikan lamaran ini kepada Sekar." Esok harinya, Mpu Wisesa menemui sang putri. "Sekar, semalam Jaka menemuiku." "Lantas, apa tujuannya menemui ayah?" "Putriku, kau ini sudah dewasa. Sudah saatnya kau memiliki seseorang untuk bisa menjagamu." "Maksud ayah, bukankah selama ini ayah selalu menjagaku?" "Semalam, Jaka berkata bahwa dia ingin melamarmu." "Apa? Kakang Jaka melamarku?" "Iya, Sekar. Dia sangat serius ingin menikahimu." "Aku hanya mau menikah dengan Kakang Wira. Menurutku, hanya dia yang bisa menjagaku selain ayah." "Tapi Sekar, ayah sudah menyetujui lamaran Jaka." "Tidak, ayah. Sungguh aku tak ingin menikah dengan Jaka. Kenapa ayah tidak bertanya padaku lebih dulu?" Mendengar jawaban putri semata wayangnya, Mpu Wisesa menjadi gundah. Hingga pada suatu hari, saat Mpu Wisesa keluar untuk berjalan-jalan, tak sengaja dia melihat dari kejauhan lahar gunung Tangkuban perahu yang masih menyala.
lahar itu ternyata masih memberikan ancaman bagi daerah sekitarnya. Melihat hal itu, Empu Wisesa seakan mendapatkan ide untuk masalahnya. Esok hari Empu Wisesa memanggil Wira dan Jaka. Hari ini, aku mengumpulkan kalian di sini karena aku mendengar kalian berdua menyukai anakku. Guru, seperti yang sudah saya katakan kemarin, saya benar-benar ingin menikahi Sekar. Wira, ternyata selama ini kau juga menyukai Sekar. Jika dikatakan suka, iya, aku tak bisa menampiknya, Kakang Jaka. Adinda Sekar, sosok yang cantik dan kita sudah lama hidup bersama. Aku terkejut kalau Kakang Jaka sudah melamar Sekar. Hal ini sebenarnya belum ingin saya ungkapkan, Guru. Dari jawaban kalian berdua, aku sudah paham. Sekar pun juga telah saatnya untuk menikah. Untuk itu, dengarlah dan jangan membantahku. Kalian lihat lahar Gunung Tangkuban Perahu itu. Siapapun yang mampu memadamkannya, maka akan kunikahkan dengan Sekar. Hah? Memadamkan lahar? Ya, itu syarat yang harus kalian penuhi, sekaligus menguji ilmu yang telah kuajarkan. Beberapa hari setelah mendengar sayembara tersebut, Jaka berpikir bagaimana menyelesaikannya. Syarat tak masuk akal. Hanya untuk menikahi anaknya, harus memadamkan lahar. Orang sesakti apapun, pasti tak akan mampu. Jaka kemudian menemui Empu Wisesa. Dia berpamitan untuk mengembara mencari cara memenangkan sayembara. Sang guru mengizinkannya karena memang memadamkan lahar Gunung Tangkuban Perahu tak semudah membalikkan telapak tangan. Namun itu semua hanya sebagai alasan Jaka. Dia telah menyerah. Nyatanya, kini Jaka justru menjadi pemuda brengsek dan melupakan sayembara yang diberikan gurunya. Nikmatnya. Sedangkan Wira berpikir keras untuk memecahkan sayembara tersebut. Lahar ini api yang menyala-nyala. Api bisa dipadamkan dengan air. Setahun berlalu, Wira mencari sumber air dalam jumlah besar untuk memadamkan lahar Gunung Tangkuban Perahu. Hingga akhirnya dia melihat Sungai Citarum dari kejauhan, sedangkan lahar Gunung Tangkuban Perahu berada di sebuah cekungan yang lebih rendah. Bagaimana caranya aku memindahkan air ini? Wira kemudian berjalan menyusuri Sungai Citarum, mencari jalan keluar. Tanpa sengaja, dirinya melihat berang-berang sedang membuat bendungan dari ranting-ranting pohon.
Dari situlah Wira mendapatkan ide untuk menyelesaikan sayembara tersebut dengan cara membendung Sungai Citarum. Sebelum melancarkan idenya, dengan penuh perhitungan, Wira mengungsikan penduduk sekitar ke tempat yang lebih aman. Cepat, sini, ke arah sini. Cepat, ayo. Terlalu bahaya di daerah sini, cepat. Dia tidak ingin ada korban jiwa yang disebabkan oleh aksinya nanti. Berbekal kesaktian yang diperoleh dari Empu Wisesa, Wira meruntuhkan bukit dan bebatuan di dekat Sungai Citarum. Reruntuhan itu kemudian membendung sungai, sehingga air Sungai Citarum meluap. Kemudian air itu masuk ke cekungan tempat lahar gunung Tangkuban Perahu. Cekungan itu pun berubah menjadi danau yang sangat luas. Danau itu kemudian disebut dengan nama Danau Bendung, karena berasal dari Sungai Citarum yang dibendung. Sesuai dengan sayembara,
Bu Wisesa akhirnya menikahkan Wira dengan Sekar. Pernikahan itu digelar dengan meriah. Semua penduduk hadir dalam acara tersebut. Beberapa tahun kemudian, danau bendung airnya semakin surut hingga mengering. Bekas danau luas yang mengering itu berubah menjadi lahan yang sangat subur. Wira dan Sekar kemudian pindah ke tempat itu. Mereka bercocok tanam dan mendapatkan hasil yang melimpah. Tak hanya mereka berdua, banyak warga dan pendatang tertarik untuk tinggal dan menetap di tempat tersebut. Akhirnya, Wira pun diangkat menjadi pemimpin daerah bekas Danau Bendung tersebut. Wilayah itu kini dikenal sebagai Kota Bandung.